Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Demikian pula laku si Untung, tapi lama-kelamaan ia pun tak kuat menahan hati, maka berkatalah ia dengan suara serak serta laku yang harap-harap cemas. Demikian katanya. Nona Sujane, terus terang aku berkata, aku cinta padamu dan kau pun cinta padaku. Untung, sudah tentu aku cinta padamu, bukankah aku adikmu? Bukan percintaan kakak kepada adik dan percintaan adik kepada kakak yang kumaksud, Sus. Aku ingin supaya engkau suka menjadi istriku. Baru sekali itulah si Untung menyebut nama Sus. Selamanya ia memanggil Nona pada Sujane. Sujane berdiam diri, warna merah pada mukanya menjadi-jadi. Mata tunduk ke tanah bagaikan segan, tidak berpandangan. Aku menantikan keputusan dari mulutmu, Sus. Keputusan itu akan menentukan nasib peruntunganku selanjutnya. Tak ada seorang yang suka tetap menjadi budak. Istimewa aku yang masih orang terpandang di negeriku sendiri. Kemerdekaan bergerak yang kuperoleh sekarang membuka jalan yang seluas-luasnya untuk menghancurkan kungkungan ini. Hanya engkaulah yang mengikat aku di sini. Jawablah, Sus. Sukakah engkau menjadi istriku? Sujane menutup mata dengan kedua belah tangan lalu menangis, maka berkatalah ia. Selama ini kita hidup berkasih-kasihan sebagai adik dengan kakak tuh. Hiburlah hatiku meskipun aku tidak beribu. Sedang oleh ayah sendiri umpama dibuang-buang, bilakah pikiranmu mulai berubah? Sudah lama, tapi sejak dari hari kita tenggelam, hatiku sudah tak dapat kuperangi lagi. Istimewa pula karena aku tahu bahwa pikiranmu sendiri telah berubah pula. Bahwa aku tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Benarkah itu, Sus? Sujane menundukkan kepala lalu menyahut dengan suara lemah lembut. Benar sekali, Untung. Apakah gunanya aku sembunyikan? Hanya aku sedang memikir-mikirkan segala kesulitan yang terikat kepada soal ini. Kesulitan apa? Jurang yang membatasi kita. Dalam dan luas jurang itu, Untung. Buat orang yang teguh hati, tidak ada jurang yang dalam, tidak ada lurah yang luas. Jika kita merdeka, akan melakukan sesuatunya yang kita kehendak. Tapi ayahku, kaum keluargaku, handai tolan ayah, bangsa Belanda, seumumnya. Si Untung sedang mengulurkan tangan, tidak menjabat tangan Sujane. Mendengar perkataan itu, tangannya ditarik kembali seolah-olah disengat oleh tabuhan. Maka, berkatalah ia dengan suara gemetar seolah-olah menahan amarah. Ya benar, aku lupa kedudukanku, seorang budak belian, berkulit hitam pula. Maaf Nona, jika aku telah bersalah, karena mengharap-harap bulan runtuh. Sebagai tadi telah kukatakan, terikatnya aku di sini hanyalah karena Nona. Sebaik-baiknya aku mencari kemerdekaanku. Selamat tinggal. Untung, Sujane, jangan engkau tinggalkan. Tak ada lagi kawan bagiku di luar dari engkau. Maka Sujane menutup pula matanya lalu menangis terseduh-seduh dan berkata pula lah ia. Jangan tergesa-gesa. Untung, kasihanilah aku. Berilah aku waktu buat memikirkan.
tinggal di sini sebagai budak aku tak hendak. Pasal memikirkan itu janganlah dikemukakan, karena telah sangat lama kau memikirkannya. Apakah kau kira aku tak tahu bahwa soal kita ini lama menjadi pikiranmu? Juga aku telah memikirkannya masak-masak. Pada saat ini, aku telah mengambil keputusan. Hanya dua jalan yang dapat kutempuh. Kita jadikan atau aku nyah dari sini. Jalan tengah tidak ada, dan keputusan harus diambil pada hari ini. Sujana terus menangis sambil memikirkan pula dua ekor burung jantan dan betina sedang berkejar-kejaran dari pohon ke pohon sambil bersiul bersuka-sukaan. Jika yang jantan agak menjauh, maka yang betina hinggap mencakam lalu mengirai-ngirai bulu sambil bersiul-siul. Maka hampirlah yang jantan, tapi seketika itu sebetina pun telah terbang pula pindah ke dahan yang berhampiran. Sekiranya kita menjadi burung, kata Sujana. Kemerdekaan burung itu pun terbatas pula, sahut si Untung. Jika datang jantan yang lain, yang lebih gagah dari yang ini, mungkin keduanya akan bercakar-cakaran, memperebutkan betina itu. Si jantan bukan tak tahu bahwa ia mendapat musuh setelah ia mengambil betina itu. Tapi sebab hatinya keras, kesulitan-kesulitan di hari muka tidak hendak dirisaukannya. Sekali lagi, Sus, aku tidak hendak memaksa. Beranikah engkau menyeberangi jurang itu? Berani, sahut Sujana dengan suara tetap. Hanya hendaklah engkau suka belajar dengan sungguh-sungguh, terutama belajar bahasa Belanda, supaya masyarakat Belanda tidak berkeberatan lagi menerima engkau ke dalam pergaulan kami. Sepanjang cerita ayah, di antara orang-orang Belanda yang datang ke sini, tidak kurang tercampurnya orang-orang di negerinya sendiri. Umpama segan memandang cahaya matahari, nama yang dipakai oleh mereka di negeri ini banyaklah nama samaran. Rasanya tidak akan keberatan lagi bagi orang-orang Belanda di sini buat menerima engkau dalam masyarakatnya, asal engkau telah pandai berbahasa Belanda dan telah tahu pula adat lembaganya. Karena cacat pada engkau hanyalah satu, engkau dijual orang sebagai budak. Sus, sebelum kita lanjutkan perundingan ini, terlebih dahulu hendak aku nyatakan dengan pasti bahwa aku tidak sekali-kali hendak membuang bangsaku sendiri. Jika engkau suka menerima orang Bali ini secara keadaan dan kebangsaan menjadi suamimu, baiklah kita meneruskan maksud kita berdua. Benar, sekarang aku disebut budak, tapi marilah sama-sama kita lihat nanti bila aku telah merdeka, apakah engkau atau ayahmu akan masih malu juga duduk bersama-sama dengan aku. Benar, kata Sujana. Sebenarnya aku tak akan suka pula jika engkau meninggalkan bangsamu sendiri. Yang ditinggalkan akan memperhinakan. Bangsa yang dimasuki tidak akan menerimamu dengan ikhlas. Tapi keadaan memaksa. Jika engkau telah suka masuk menjadi orang Belanda, kita berdua boleh hidup bersanding sebagai pemuka gerakan mencari damai. Aku banyak tahu seluk-beluk kedatangan kompeni ke negeri ini. Tapi jelas sungguh bahwa antara Belanda dan bangsa Jawa ada terjadi permusuhan besar. Itulah aku tidak mengerti. Bangsa Belanda mencari keuntungan dengan menjual barang-barangnya di sini. Bangsa Jawa pun akan bahagia dalam menjual hasil buminya kepada orang Belanda. Apakah gunanya bunuh-membunuh? Alangkah besar faedahnya jika engkau kelak di dalam pergaulan bangsaku bekerja bersama-sama mencari perdamaian. Perdamaian mudah didapat asal Belanda tidak mencari gaduh, jawab si Untung. Tapi benar, hal itu belum dapat engkau selami. Orang Belanda menyalahkan orang Jawa, sebaliknya kami menyalahkan orang Belanda. Damai itulah kami kehendaki, tapi jika sengketa harus diselesaikan dengan senjata, kami tak akan mundur. Sus, ambillah keputusan. Jika kita telah menjadi suami istri, soal ini dapat kita pandang nyata-nyata. Aku tak suka jika engkau menerima aku semata-mata karena ada harapanmu akan dapat berjasa. Hendaklah engkau terima aku dahulu sebagai si Untung. Bersama-sama kita nanti berusaha. Sekiranya usaha itu kelak memang akan berbahagia, sukakah engkau, Sus? Suka, sahut Sujana dengan tetap, dengan penuh keyakinan bahwa lambat laun si Untung tidak akan sangat mementingkan soal kebangsaan itu. Benar, aku hanya ada kesulitan agama kita. Benar,
Aku orang Islam, engkau orang Nasrani. Seharusnya lah si istri memeluk agama suaminya. Buat kawin gereja tak mungkin, kecuali jika ayahku telah mengizinkan kita bersuami istri. Jadi buat sementara waktu. Bukan buat sementara waktu, Sus, tapi buat selama-lamanya, sahut si Untung dengan pasti. Hari ini kita nikah di hadapan ulama, dan sesudah itu kita akan menjadi suami istri. Apa yang akan terjadi sesudah itu, kita nantikan dengan keteguhan hati. Masih ada jalan untukmu, akan menarik diri, Sujane. Sujane mengalah pula buat sementara waktu. Di dalam soal agama itu pun ia yakin bahwa si Untung kelak akan dapat pula dibentuknya secara berkenan pada hatinya. Sebab telah bergaul dari kecil, Sujane menyangka bahwa ia telah kenal pada rekannya itu sampai kepada kebatinannya. Dan Sujane yakin bahwa kehendaknya akhir-akhirnya akan diturut juga oleh si Untung. Sejarah kelak akan menunjukkan bahwa Sujane belum dapat menyelami jiwa si Untung dan tersesatlah ia. Karena ia menyangka bahwa laki-laki itu di kemudian hari akan dapat dibentuk-bentuknya menjadi orang yang berkenan penuh pada hatinya. Maka bertanyalah Sujane dengan tergesa-gesa, di mana kita nikah? Nantikan sebentar, aku ada mempunyai orang tua, Kiai Ebu namanya. Ia orang alim, bapak angkatku. Dari hari pertama aku memijak tanah Jakarta, Kiai itulah yang menikahkan kita. Sementara si Untung menjemput Kiai Ebun, Sujane merenungkan jalan yang telah ditempuhnya. Ia tahu bahwa sifat si Untung ialah gurat batu. Jika ia telah mengambil keputusan, berpantang ia surut kembali. Dan Sujane selalu takluk pada keputusan itu, namun sebagai suami, mungkin sifat itu akan berubah asal ia berhati-hati melakukan daya dan upaya. Tidak mustahil si suami itu akan dapat ditaklukkan. Namun sebagai suami mungkin sifat itu akan berubah asal ia berhati-hati melakukan daya dan upaya. Tidak mustahil si suami itu akan dapat ditaklukkannya. Buat sementara Sujane tidak memikirkan panjang, mungkin hawa nafsu telah menggelapkan segala pikiran yang sehat. Entahlah, tidak ada seorang perempuan yang mudah menampik kemauan laki-laki tampan seperti si Untung itu. Bukan saja roman muka dan raut badan yang akan menarik hati segala perempuan, tapi terutama juga lakunya bertindak yang menunjukkan tinggi nilainya sebagai laki-laki. Dan terlebih pula pandangan matanya yang seolah-olah dapat menghikmat segala orang yang ditentangnya, dapat memaksa sekalian orang akan menurut segala kehendaknya. Istimewa pula tampan Sujane yang umpama telah menjalinkan tali kehidupan si Untung, mudah benar ditundukkannya asal mereka telah berpandangan dan bergaul. Sungguh pun Sujane insaf benar bahwa ia telah ditaklukkan oleh laki-laki itu, tapi dalam hatinya ia menanam-nanam keyakinan bahwa di hari kemudian dialah yang akan memegang tali kemudi. Kiai Ebun membawa dua orang saksi, lalu pernikahan itu dilangsungkan secara mestinya. Dalam menurutkan kata-kata Kiai Ebun, dengan tidak sengaja mata Sujane telah jatuh berlinang-linang. Menyesalkah engkau? Tanya si Untung. Tidak, sahut Sujane. Malahan sebaliknya, saya makin mendekati cita-cita saya, yaitu Belanda dengan orang Jawa. Oleh karena si Untung tinggal berdiam diri, maka bertanyalah Sujane, tidakkah kataku itu berkenan pada hatimu, Untung? Sangat berkenan, Sujane. Hanya aku sedang memikir-mikirkan suatu kenyataan. Kemana saja orang Belanda datangnya, adalah ia disambut oleh orang Jawa dengan seikhlas hatinya. Tapi jika orang Belanda telah berdiam di tempat itu, timbullah sengketa yang diakhiri dengan meriam. Dapatkah kedua didamaikan? Perdamaian itu harus timbul dari kedua belah pihak, kata Kiai Ebun dengan tenang. Orang Jawa tidak akan mencari gaduh asal ia tidak dirugikan atau ditindas. Tapi yang sudah-sudah adalah orang Belanda menimbulkan curang antara kedua bangsa itu lebih dalam daripada dikira-kira oleh kedua pihak. Habis hari berganti hari, habis bulan berganti bulan, hati Sujane makin bimbang dalam memikir-mikirkan jalan buat memberitahukan kepada ayahnya tentang nikahnya dengan si Untung. Tuan Mur,
sangat banyak pekerjaan dan tidak dibiasakannya beramah tamah dengan anaknya, hingga anak itu tidak pernah mendapat jalan buat bercerita, apalagi buat mencurahkan isi hatinya. Tapi lama-kelamaan rahasia itu tidak dapat disembunyikannya lagi, karena dari segala tanda, tahulah Sujana bahwa ia sedang mengandung. Bukan main gemparnya di rumah Adelaide Moore. Demi didengarnya dari Sujana apa yang telah terjadi, dengan segera diperintahkannya mengurung si Untung dan Kiai Ebun, sedang Sujana sendiri dibuangnya ke suatu pulau. Atas diri si Untung dimasukkannya pengaduan telah melanggar kehormatan anak Belanda, suatu kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman mati di masa itu. Sebelum perkaranya diperiksa, setiap hari ia akan menerima hukuman rotan dalam penjara. Selama hidup menjadi anak angkat Adelaide Moore dan menjadi kawan Sujana bermain-main, belumlah tampak pada si Untung sifat-sifat yang menandakan bahwa ia seorang pemuda yang dapat dijadikan kawan bila ia diperlakukan baik, tapi sangat berbahaya jika dijadikan musuh. Dalam memenjarakan dan menyiksa si Untung itu, sekali-kali Adelaide Moore tidak menyangka bahwa anak harimau yang diasuhnya dari kecil dan dipelihara serta diberi makan dan minumnya secara hewan ternak seumpama dilepaskan ke hutan raya. Setelah ia berkuku dan bertaring, setelah bertubuh dan seluruh anggotanya menjadi sempurna dengan jalan memenjarakannya itu, seolah-olah orang memberi kesempatan kepada alam untuk membentuk anak harimau jinak itu menjadi raja rimba yang menggetarkan seluruh makhluk dari rimba raya sampai ke dusun-dusun. Sehari si Untung dimasukkan ke dalam penjara itu, ia telah bersalin rupa. Dari kanak-kanak, ia telah menjadi laki-laki dewasa yang telah mulai mengecap pahitnya hidup jika ia tadinya bersifat ramah tamah dengan senyum simpul menghiasi wajahnya senantiasa. Tapi mulai dari hari itu, keadaannya telah berubah. Ketika si Untung beserta Kiai Ebun dimasukkan ke dalam suatu ruangan tempat mengurung sekalian orang yang telah dijatuhi hukuman berat, maka Kiai Ebun adalah mengucapkan Assalamualaikum sambil mengulurkan tangan hendak bersalaman dengan sekalian orang yang ada di tempat itu. Meskipun hanya seorang saja yang menerima salam itu, sedang yang lainnya tinggal dingin sambil melihat dengan penuh kecurigaan kepada kedua orang baru itu, tapi Kiai Ebun tinggal tersenyum dan berbudi manis. Maka berkatalah Kiai Ebun kepada orang yang seorang itu, Kiai Ebun, nama saya Wirayuda, sahut orang itu dengan tenang, duduklah. Pada ketika itu Kiai Ebun seolah-olah telah menerima ilham bahwa Wirayuda itulah yang akan menjadi kawan si Untung di masa datang. Tiga sekawan yang ketiga ialah dia sendiri, Kiai Ebun. Yakinlah ia bahwa mereka bertiga akan menjadi sehidup semati, dan besarlah harapannya menghadapi hari-hari yang akan datang. Maka duduklah ia di samping orang yang seorang itu agak terasing dari yang banyak. Adapun si Untung, lain pula halnya, ia masuk ke dalam ruangan itu dengan tidak hendak berkata sepatah jua, hanya memandang dengan tenang berkeliling setelah melihat hal kawannya yang nyata ada di aku oleh orang yang menyebut namanya Wirayuda itu. Maka datanglah ia menghampiri lalu duduk di samping Kiai Ebun. Dengan budi bahasa manis, Wirayuda segera mengulurkan tangannya minta bersalaman dengan si Untung sambil berkata, Selamat datang saudara, Wirayuda nama saya. Si Untung memandang sejurus kepada orang itu lalu kedua berpandang-pandangan. Seolah-olah tidak menduga jiwa masing-masing, maka mengulur pulalah tangan si Untung menerima salam itu. Dan berkatalah ia dengan ramah tamahnya, Saya si Untung. Di sudut ruangan berbaring seorang hukuman, orang itu sedang tidur bermalas-malasan dan orang sedang mengurut-ngurut kakinya. Seorang kaki kanan, yang seorang lagi kaki kiri. Orang hukuman ketiga sedang mengipas-ngipas mukanya. Orang hukuman yang sedang dilayani oleh kawan-kawannya itu, Entong Gendut namanya, tubuhnya besar, sama dengan si Untung. Tapi si Untung tinggi lampai, sedang Entong Gendut rendah, gemuk berisi.
tengkuk si Untung sama besarnya dengan tengkuk Entong Gendut, tapi pada si Untung tampaknya tampan karena seimbang dengan kepalanya dan bentuk badannya. Pada Entong Gendut, tengkuk itu terlihat bagaikan tengkuk banteng. Kepala yang ditadah oleh tengkuk itu tidak berpatutan karena amat kecil, jadi janggal nampaknya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.